Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Pangeran Kesiangan. Oke teman-teman setanah air, kali ini saya ingin berbagi tentang penggantian, cara mengganti motor kipas angin merek Cosmos. Jadi sebetulnya merek apapun sama saja begitu, 90% sama lah. Ini dia kipasnya kotor sekali, jadi nanti saya bersihkan terlebih dahulu. Dan untuk penggantian motor kipas angin ini harus perhatikan warna kabelnya, karena kalau salah pemasangan akan terbakar motor yang baru saja kita beli. Oke, saya akan bersihkan dulu jadi supaya enak penggantiannya. Dan untuk membukanya ini ke kanan ya, jadi diputar ke kanan ya. Jadi kalau buti putar ke kiri itu malah kencang, ke kanan seperti itu. Nah kalau yang ini ke kiri dia, seperti biasa kalau yang ini mah ke kiri. Jadi ini kipas emang datangnya seperti ini, jadi dari sananya sudah dibongkar kaki sama tutup depannya, jadi dibawa sepotong begitu. Ya sudah dibongkar kipasnya, dan ini juga sudah dicuci, sudah dipandiin dengan sabun jadi bersih, tinggal keringin aja nih, jadi dijemur. Ya ini motor saya sudah pasang di sini ya, sesuai. Sekarang yang terpenting adalah penyambungan kabelnya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ini kabel hitam sambungkan ke listrik langsung sini. Kecolokan PLN langsung. Kalau sebelumnya kan yang original itu warna biru, biru ketemu biru tuh. Kalau misalnya biru ketemu biru begini, dia akan terbakar. Jadi ini adalah hitam ketemu biru. Kalau nggak punya sorden, digubed aja. Nah gitu. Terus yang ini, yang biru putih merah ini adalah speed. Kalau ini terbalik nggak apa-apa, terbalik nggak menimbulkan rusak pada motor. Ini tinggal ditusuk saja, tusuk saja. Nah dia kalau terbalik paling dia hanya speednya saja pengaruh. Nah seperti itu. Ya ini sudah selesai nih. Us dia lepas ini. Kurang oke nih. Tusuk gua kurang dalam nusuknya. Oke ini sudah kuat. Tinggal kita rapikan saja. Mas kabelnya nampaknya tergencet, jadi harus dipegang-pegang. Nah seperti itu. Ya, ketiga speed sudah oke. Nih speed 1, ketiga atau speed 2, speed 3. Oke. Sudah oke, tinggal kita pasang baling-balingnya. Ya.
Ya, mungkin sampai di sini saja dulu perjumpaan kita. Saya kira untuk pemasangan baling-balingnya gampang lah ya. Cuma yang terpenting aja ini nih. Tutup dari baling-balingnya. Cara pasangnya dia ke kiri muternya. Jadi seperti itu tuh. Ke kiri. Diputar. Jadi hanya ini yang enggak umum ya di ngencengin aja ke kiri. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang ingin mengganti motor kipas angin sendiri. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.